Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya, Rantau Channel. Oke geng, sekarang kita dalam perjalanan menuju pantai dermaga untuk melihat-lihat pantai, lihat air laut sekaligus beli ikan. Kalau ada ikan nanti kita akan beli ikan di Tanjung Luar. Dan kali ini kita akan pergi ke Tanjung Luar, Lombok Timur. Oke gengku, gimana keseruannya? Ikuti terus ya. Oke gengku, sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa bantu channel kecil ini dengan cara like, share, komen, subscribe, biar channel ini lebih berkembang lagi tentunya. Dan selamat menonton. Oke geng, akhirnya sampai juga di tepi pantai di dermaga Tanjung Luar. Dan inilah suasana dermaga pantai. Dan di sebelah sana juga ada orang mancing. Sampan para nelayan lagi parkir. Karena mungkin ini udah sore, mungkin di sampannya diparkir semua. Anginnya kenceng coy. Kenceng banget tangan di sini. Tapi kedengaran. Sebelah situ ada orang mancing. Wow. Anginnya kenceng banget. Ayo kita merapat, lihat-lihat orang mancing. Wih, banyak juga orang mancing di sini. Oke geng, kita pindah ke dermaga yang di sebelah sana ujung. Di sana juga banyak orang mancing. Ayo. Nendang empat lumba-lumba ni dulu. Nendang empat lumba-lumba itu. Nak kenal kan ni.
Oke, yang keluar dermaga, kita ke dermaga yang berada di ujung. Jelas ini penginapan apa apa ini? Penginapan apa tempat berteduh aja. Dermaga ini juga ada orang mancing di sini. Tuh, orang mancing banyak. Suasana pantai yang cukup indah dan cukup memanjakan mata bagi yang melihatnya. Barangkali ada yang pernah datang ke Tanjung Luar untuk bersantai-santai bersama keluarga, mungkin kenal tempat ini. Indah banget dari di jalan kelihatannya. Tapi ini masih sepi, coy. Belum ada pengunjung yang datang. Tuh ada satu pengunjung. Oke, geng, videonya cukup sekian dulu. Jumpa lagi di video saya selanjutnya. Dan terima kasih telah nonton. Jangan lupa bantu like, share, komen, subscribe biar channel ini lebih berkembang lagi tentunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi walah.